telah diperiksa jenazah laki-laki usia 30-40 tahun, panjang badan 175 cm. Diperiksa hari Kamis, hari ini tanggal 28 Juli 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan luka akibat kekerasan tajam atau benda tumpul. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Dibutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu patologi anatomi. Jadi tidak bisa sekarang, jadi membutuhkan pemeriksaan penunjang patologi anatomi yang memakan waktu berapa kira-kira? 2-4 minggu dan dibutuhkan pemeriksaan laboratorium toksikologi untuk membuktikan. Estimasi kematian 6-12 jam sebelum pemeriksaan. Jadi sesuai dengan hasil temuan laporan kita dilaporkan tanggal ulangi pukul 7.00 WIB meninggal dunia. Jadi kalau kita sekarang estimasi waktu kematian 6-12 jam sebelum pemeriksaan, ya sudah betul bahwa jenazah itu dinyatakan meninggal pada pukul 07.00 sekitar sampai 07.30 oleh keluarganya.